Assalamualaikum, balik lagi ke dapur bersama Eyang. Kali ini kita akan membuat kue kacang. Maaf ya, itu videonya yang awal-awal pencampuran adonannya nggak kerekam. Pertama, kita tuang dulu selai kacangnya, lalu minyak. Aduk-aduk sampai tercampur semuanya pakai whisk. Setelah itu masukkan gula halus yang sudah diayak, aduk-aduk. Kemudian masukkan tepung terigunya, aduk-aduk pakai spatula. Dan terakhir, untuk memastikan tepungnya sudah tercampur rata, baru boleh pakai tangan. Yang nggak punya cetakan, bingkai, merapat. Karena kita pakai oven tangkring, setelah 20 menit maka akan kita balik-balik letak loyangnya. Jadi kalau yang di atas kita pindah ke bawah, yang di bawah kita pindah ke tengah, lalu yang di tengah pindah ke atas. Begitu aja terus bolak-balik sampai dia mateng. Panggang lagi sampai matang, kecoklatan. Dipanggangnya menggunakan api sedang, suhu 140 derajat. Akan coba patahkan ya, kita lihat dalamnya. Garing, tapi dia renyah, tuh, pure.